Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi bersama saya Nisa K untuk Mingguan Amans. Anda sudah tahu apa yang bakal kami kongsikan berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Baiklah, minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran Asus Zenfone 4 yang menawarkan sokongan dual kamera bersama rekaan berasaskan kaca. Ia dilengkapi dengan skrin 5.5 inci HD penuh, chip Snapdragon 660, pilihan memori sehingga 6GB RAM, storan dalaman 64GB dan bateri berkapasiti 3300 mAh. Untuk peranti dengan spesifikasi tinggi pula, Asus menawarkan Zenfone 4 Pro yang mana menawarkan chip pemprosesan Snapdragon 835, skrin HD penuh berasaskan AMOLED bersama memori 6GB RAM. Selain daripada itu, Asus juga turut melancarkan Zenfone 4 Selfie dan Selfie Pro dengan sokongan dual kamera hadapan bersama Zenfone 4 Max Pro dengan bateri berkapasiti 5000 mAh. Untuk acara pelancaran, Asus telah berkongsi yang mana mereka akan mula menawarkan Zenfone 4 ke pasaran tempatan pada sekitar September ini dengan harga penawaran peranti bermula RM1,099. Selain pengumuman peranti, mereka juga memperlihatkan Zen UI 4.0 dengan sejumlah bloatware yang dikurangkan yang mana bakal hadir ke peranti Zenfone 3 bersama-sama dengan kemaskini Android O pada masa akan datang. Selain Asus, HMD Global turut melancarkan peranti flagship sulung mereka dengan sistem dual kamera berasaskan lensa Zeiss menerusi Nokia 8. Peranti ini menawarkan skrin bersaiz 5.3 inci Quad HD, chip pemprosesan Snapdragon 835, memori 6GB RAM dan hadir dengan sokongan Nokia Ozo untuk pendengaran audio yang lebih imersif. Dalam berita lain, Huawei kini telah menawarkan warna baru untuk Huawei P10 yang kini boleh didapati dalam warna Bright Black seumpama warna Jet Black pada iPhone 7. Bagi yang ingin mendapatkan peranti Xperia XZS peranti dengan chip Snapdragon 820 ini telah dikemaskini dari segi harga jualannya yang mana kini boleh didapati pada harga RM2,699. Pihak Google pula pada minggu ini telah menawarkan Google Allo melalui web dengan akses seumpama WhatsApp web namun terhad untuk pengguna Android buat masa ini. Mereka juga turut melancarkan Google Search Lite untuk beberapa buah negara membangun dalam mengurangkan penggunaan data ketika membuat carian Google. Pada arena aplikasi, Instagram telah mula memaparkan komen dalam bentuk thread apabila pengguna membuat reply seperti mana yang dipaparkan pada halaman Facebook. Pihak Opera pula telah menamatkan penawaran aplikasi penjimatan data mereka iaitu Opera Max kerana ingin memfokuskan kepada pembangunan aplikasi lain yang juga menawarkan fungsi yang serupa. Beberapa info Android O turut kedengaran antaranya tarikh pelancarannya yang bakal mengambil tempat dalam masa 2 minggu lagi. Kemaskini Android ini pada HTC U11 akan membolehkan pengguna menikmati Bluetooth 5 setelah dinyahaktifkan semenjak dari pelancaran peranti ini. Selain itu, Android O juga dikatakan akan menjadi kemaskini terakhir yang bakal diterima oleh OnePlus 3 dan 3T kerana usia peranti yang bakal mencecah 2 tahun apabila versi Android seterusnya dilancarkan. Pada arena teknologi tempatan, penggunaan tag RFID untuk pembayaran tol bakal boleh dinikmati pengguna seawal tahun 2018 untuk sistem pembayaran dan pemprosesan yang lebih efisien berbanding penggunaan smart tag pada hari ini. Selain itu, Celcom telah hadir dengan pelan data 100GB pada harga langganan RM188 sebulan menerusi pelan First Platinum Plus bersama sokongan panggilan dan SMS tanpa had. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, pihak Lenovo Malaysia kini telah menawarkan kedai atas talian rasmi melalui Lazada yang merangkumi jualan produk berasaskan komputer dan peranti mudah alih. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!